وخرج بقوله في النفس الراسخة في الجسم dan keluar dengan kerja dengku dalam jiwa. Kaifiat adalah arat malakah. Malakah adalah kaifiat yang rasih dalam jiwa. Keluar dengan kendengku dalam jiwa oleh kaifiat yang rasih pada jisim. Jadi na yang rasih pada jiwa, na yang rasih pada jisim. Lagi contoh bayat putih. Putihnya adalah kaifiat yang rasih pada jisim. Wa afada dan gebi faedah lai tengku syarih dengan ini, dengan ken dalam jiwa, sesungguh malakah itu daripada kaifiat nafsaniyah. Nah, malakah adalah kaifiat nafsaniyah. Dan bermula dianya kaifiat nafsaniyah itu salah satu pembahagian kif yang pet. Jadi kaifiat kebagi pet. Tata pet kaifiat mahsusah, dan bermula dianya kaifiat mahsusah itu barang yang takluk dengannya ma ya ta'alaku biha idrakul khawasil khamsi. Barang yang takluk dengannya barang oleh idrak hawas, hawas yang limau. Jadi yang geken kaifiat nafsaniyah, kaifiat yang diperdapatkan oleh hawas yang limau, yang deh ta'u dengan mata. Lagi puno bayat putih. Tapi yang kaifiat ji bentu, oh yang deh ta'u dengan mata berarti batik kaifiat. Batik penena kaifiat. Batik adalah johar. Kaye johar nyen kai tebit dengan kata-kata arat. Nyo barang yang takluk, nyo barangnya adalah kaifiat. Kaifiat yang diperdapatkan oleh hawas yang limong. Bamajih warna yang na pada benda, nyen warna diperdapatkan li mata. Kemudian rasa diperdapatkan li lidah. Rasa sira masin. Masinnya kaifiat mahsusah. Masin yang diduk pada sira, sira geken johar. Sedangkan masin adalah kaifiat bagi sira, geken kaifiat mahsusah karena diperdapatkan oleh hawas lidah. Olehnya gatha licin, nya juga kaifiat mahsusah bagi jisim karenanya diperdapatkan li jaro. Olehnya B nyan kaifiat mahsusah cid bagi benda yang diperdapatkan li hidung. Olehnya gat su ngan hana gat su raya su bet su nyan kaifiat yang diperdapatkan li punyuang. Berarti mamandumnya gebohnan kaifiat mahsusah karena diperdapatkan oleh hawas. Nyan pembagian kaifiat yang pertama yaitu kaifiat mahsusah. Dan dianya kaifiat mahsusah adakala rasih. Lagi contoh manmeh pada madu dan suum apui. Nyan mameh madu suum apui nyan kaifiat mahsusah yang rasih. Dan dinamakan akan dianya kaifiat mahsusah yang rasih akan imfialiat najih. Ke kaifiat mahsusah yang rasih gebunan imfialiat. Ataupun kaifiat mahsusahnya hana rasih lage mirah khajli. Khajlin
Kesun, yang merah, yang merah muka apa? Oh, bengih. Ha? Malih. Oh, malih. Yang merahnya hana rasih datang siat entuk gada haju. Yang kaifiat mah susah sih. Waktu sama infi'alat dan dinamakan akalia akan infi'alat. Menyebutnya infi'aliat, menyebutnya infi'alat. Yang kedua, pembagian kaifiat adalah kaifiat yang khusus dengan kamiyah. Kamiyah maknanya ta'adud. Jadi kaifiat yang khusus diduak pada yang ta'adud. Lagi contoh, zaujiyah dan fardiyah. Genap dan ganji. Nyo genap dan ganji diduak ji pada sesuatu yang berta'adud ile. Oleh ta'adud baru jumlah ji ada kala genap, ada kala ganji. Nah, mano melimong bo o ganji berarti. Tipluh bo o genap. Jadi menyohana ta'adud hana paidu genap dan ganji. Fil mumfasili pada kam mumfasil. Kam mumfasil pada benda yang jumlah ji ta'adud. Nyan adakala zaujiyah, adakala fardiyah. Jadi zaujiyah dan fardiyah mecih diduak pada kamiyah. Dan contoh jilom istiqamah dan inhina pada yang mutasil. Istiqamah lurus, inhina bungkuk pada kam mutasil. Jadi benda yang ta'adud tapi ta'adud juzu. Nyahinan itim terjadi lurus dan bengkok. Sengit ku cekok dengan tepat. Sebab menyohana ta'adud juzu, hana mungkin cekok dengan tepat. Titik, titik na titik tepat, titik cekok na. Nampak itu kan? Jihana terbagi-bagi semasa satu juzu. Tapi menyoh bendanya mempunyai banyak juzu, apabila banyak juzunya dalam bentuk memanjang, hana muwit-wit, gekun istiqamah. Menyo bentuk jih muwet-wet geken inhina umpama jih hebat urang ju karente urang mempunyai juzuk yang banyak. Jadi menyo lurus anggota tepat mandum geken deng. Menyo ule kamayu santut ngan bahu ngan ki yang geken inhina bungkuk ataupun nyamanan. Jadi istiqamah dan inhina khusus terjadi jih pada sesuatu yang ta'adud. Tapi ta'adud dalam arti kon banyak afrad, banyak ajza. Han item terjadi tepat dengan cekok menyo pada benda yang hana juzu. Umpamaji ano sini. Ano yang tepat pecekok. Hana itu tepat, hana itu cekok. Hinan. Ya, tapi ada kata sambung-sambung baru na. Lagi talo. Talo kan kala juzu je. Khatun, khat. Khat, nak tepat, nak cekok. Berarti bela juzu. Bela titik-titik sehingga jadi satu garis. Lagi weh cekok, alih tepat. Alih kan-kan sini titik. Menurut panjang alih. Nah alih mesti peluh bawah titik. Mereka tak koh-koh alih kan, je mesti peluh bawah titik. Tapi tepat itu, je ke alih. Yang mana? Jadi istiqamah, nyan kaifiyat, yang diduak khusus pada benda yang ta'adud. Benda ta'adudnya yang ta'adud mutasil ataupun kam mutasil. Kalau benda khusus dengan kamiyah, kam na dua, na kam mutasil, na kam mumpasil. Yang khusus pada kam mumpasil lagi zaujiyah dan fardiyah. Yang khusus pada kam mutasil lagi istiqamah dan inhina. Kedua, yang gele kaifiat nafsaniyah. Nyo yang geisyarah ilwa dengan kata-kata fin nafsi, idu aji pada jiwa, yaitu kaifiat nafsaniyah. Artinya makna kaifiat nafsaniyah, kaifiat yang khusus dengan zawatil anfus. Zat yang mempunyai jiwa, zat yang menyawang pun.
Jadi nafsaniyah khusus ba'dzat yang menyawong. Bermula dianya zawatil anfus, itulah hayawanat, ketiadaan jamadat dan nabatat. Nabat. Jadi jamadat, jamad benda mati. Nabat tumbuh-tumbuhan, yang hana nyawong. Yang hana hinan kaifiatnya. Jadi kaifiat yang khusus kepada hewan, hewan adalah zat yang mempunyai jiwa. Nyan sifat-sifat adapun kaifiat yang khusus dapat dapatkan pada hayawan gekun kaifiat nafsaniyah. Itu contoh, lagi contoh hayah udip. Udipnya khusus pada hewan. Hana udip babak kaya, katalah hana babak kaya udip. Kan hayah hukun. Bahasa katanya kada bupla, kada bawa udip mandu. Udip, mana udip? Bapak jam beli bika udip. Nantang bak jam beli peluang-peluang ke mana leh dah pula. Dengar lah ya, dah siram aja. Dah siram juga, dah buah aja-baja. Udip ju. Leh udip ke mana mah? Ijak aja kanan. Ya murah ke roi. Jadi yang kan hayah. Nyo yang hayah, yang dengar nyawong. Jadi, hayah adalah kaifiat nafsaniyah. Karena jih khusus pada hewan. Dan idrakat, idrak. Idrak adapun ilme nyan khusus kepada hewan, bahkan nyan hewan mutaharik bil iradah lom benar hayawan nate lom menyu hayah ada nama hayawan tapi menyu idrakatnyo khusus kepada hayawan nate lom yang jelas khusus pada hewan nyan gebunan kaifiat nafsaniyah dan bermula dianya kaifiat nafsaniyah adakala rasih dalam jiwa menyukai rasih dan dinamakan akan malakah. Nampak baru teruk malakah. Malakah adalah kaifiat yang rasih dalam jiwa ataupun kaifiat nafsaniyah yang rasih. Jadi pun tak pu bagi le pak idu kaifiat nafsan malakah, kan? Malakahnya pun binatang. Malakahnya adalah arat. Aratnya putra, arat berlawanan dengan jauhar. Karena maujudat adakala jauhar adakala arat, dalam bahasa lain adakala zat adakala sifat. Zat geken jauhar, sifat geken arat. Malakah, malakah arat. Arat na dua, na nafsaniyah na nasabiyah na ken nasabiyah. Bahkan sebenarnya kon arat menteng menyo jauhar ditambang lam ghairu nasabiyah. Menyo kata-kata nasabiah nyo hana mencih kepada jauhar karena zat bukan nasabiah. Tapi di antara arat na yang nasabiah na yang ken. Teh yang nasabiah yang tujuh buah baru. Idhafah, mata, popolom matanya. Nyan nasabiah, yang ken nasabiah dah kam ngan kif. Oh berarti malakah adalah arat yang ken nasabiah. Mekon kam kif. Khusus jih kif aju. Ya, jadi malakahnya adalah kif bukan kam. Kif na pet boh. Na kif kaifiat mahsusah, kaifiat kamiyah, kaifiat nafsaniyah dan kaifiat abotu yang belum dah depolom. Yang malakah yang teh yang kaifiat nafsaniyah. Yang raseh. Kaifiat yang khusus diperdapatkan pada hewan dan kaifiat nyan raseh nyan baru gekeun dengan malakah. Jadi ilme yang na bak ketanyo ruh golom raseh, ruh golom tetap dalam jiwa, golom kuat idang gekeun hal ketika ilme nyan ka raseh gekeun malakah. Maka gekeun karena malakah ilme prai. Makna malakah ilme prai, ilme prai yang karaseh dalam jiwa. Sehingga mudah datat ka bagi jawab menyo masalah prai. Na urang na malakah ilme nahu, malakah ilme fikah. Jadi ilmenya yang karaseh. Ya, karena makna malakah saboh kaifiat nafsaniyah yang karaseh. Ana perlekin dalam jiwa le yang kada ke nafsaniyah. Apa kata-kata dalam jiwa api untuk pegah kaifiatnya nafsaniyah. Jadi kaifiat nafsaniyah yang karase. Adapun kaifiat yang rase, nyen kaifiat mahsusah bina rase, pahit tamah kait dalam jiwa.
Sebenarnya pada tak kira anda rasa haji kan lam jiwa sebenarnya. Sebab kaifiat yang khusus dengan zat yang mempunyai nyawang, kehana mesti hidup pak nyawang. Hidup pak badan lagi apa no? Haya, udip. Udip yang udip putra, badan dia udip baju. Cuman karena hayahnya hana terdapatkan pada selain zat yang mempunyai jiwa, maka hayahnya gekeun kaifiat nafsaniyah. Jadi kaifiatnya raseh. Pat raseh, yang ke pada zat yang mempunyai jiwa, walaupun bukan pada jiwa, pada zat yang mempunyai jiwa. Sebab itu zawatil anfus. Kaifiat nafsaniyah adalah kaifiat yang khusus pada zawatil anfus, zat. Pada zat yang mempunyai jiwa. Apabila kaifiatnya raseh, maka gekun dengan malakah. Pak itu, itu orang kawannya. Ini mana? Jadi makanya ibarat sebenarnya bukan fin nafsi, nafsaniyah. Dan kata-kata musanneh fin nafsi di luar, yang mengisyaratkan kepada nafsaniyah. Dan bermula dianya kaifiat nafsaniyah, adakala raseh dalam jiwa dan dinamakan akan malakah. Contoh lagi malakah ilme, berarti raseh dalam bidang ilme. Dan malakah kitabah, raseh tak menyebab temulih. Saya berduk tulisan, mengenang aju, mengoh tak aju. Yang kerana malakah temulih. Kalau lagi yang demik kelasa SD yang mandang dengan murno temulih. Dan adakala kaifiat nafsaniyahnya hana raseh dan dinamakan akan ahwal. Yang kali dia tu menyokaifiat nafsaniyah golom raseh lom gekun ahwal. Lagi contoh marat, sakit, farah, senang yang gekun ahwal. Jadi minta yang ingat kaifah halu kiban hal kata yang pernah dijawab dengan kaifiat nafsaniyah yang hana raseh. Kiban hal kata malim salah ha malim pandai na hal malakah kaifa malakah kata ya bagaimana malakah kata jawab yang kakara saya haju ilmu bayan ya yang kakara saya mantek kalau mentang hal. Jadi hal adalah bagi kaifiat nafsaniyah yang hana raseh. Kiban hal kata sehat, sakit, senang tat, nyan mandu-mandu nyan hal. Karena sifat yang khusus kepada hewan dan keadaan ji hana raseh. Yang keput kaifiat isti'dadiyah. Artinya kaifiat yang dikehendaki ia akan isti'dad. Pemana isti'dad infial dan tahayyuk bagi trimong bekasan ma, bekasan apa saja. Satu kaifiat yang isti'dad siap sedia mana ji untuk menerima bekasan. Satu kaifiat yang ada pada zat yang mempunyai jisim namji ana ji nafsaniyah nyu isti'dadiyah baba ana mecih bak yang mempunyai jiwa baba kai pijit sin tu baba te pijit. Satu kaifiat yang dengan kaifiatnya bendanya dapat menerima infial. Umpama ji lemiat tat adapun lemoh tat nya lemoh tat pun nak mengatat dapoh mati aju infial menerima perbuatan gop poh mudah pakon karena lemoh berarti lemoh kaifiat isti'dadiyah. Lemoh yang na pada satu jisim adalah kaifiat isti'dadiyah karena dengan lemoh menerima infial dari fi'lu gob fi'lu putra poh daripada gob akan mudah memberi bekas pada satu benda karena bersifat dengan lemoh berarti lemoh kaifiat isti'dadiyah. Mengalir kaifiat isti'dadiyah. Adapun cair, cair kaifiat isti'dadiyah sehingga menerima mengalir. Keras isti'dadiyah karena dengan sebab keruh akan jadi terbentuk. Menyelimik lagi ia hanya terbentuk.
Mayakruh je dapat bentuk. Lagi ada apa bentuk bate tapuat. Yan gara-gara kruh. Je tak begat lagi nyan. Tacok bate tapuat je ku leu reung. Gara-gara kruh, ci tapuat ia menyetem je ku leu reung. Di kruh dan dan lemiak ban dua-dua nyan kaifiat istiadat dia dengan lemiak. Menyolumi lagi ia akan mudah mengalir, menyolumi lagi tepung mudah tak pegat ke kuih, menyokruh lagi batik jut tak put ke ulerung. Jadi mamandumnya adalah kaifiat istiadadiyah, iaitu sabah sifat yang na pada satu benda yang dengan na sifatnya bendanya akan menerima infial. Infial kan hasil daripada perbuatan. Kuih deh menyelamatan bina tawa'ah bekasan nyo sifatnya menerima bekasan. Nah, sifat pada satu benda yang dengan na sifatnya ji dapat menerima infial nyan ke sifatnya gebuhnan kaifiat isti'dadiyah. Makna isti'dadiyah artinya muqtadiyah isti'dadan yang dikehendaki ia akan isti'adat, artinya infial hanam fumlom dan tahayyu bagi menerima asrimma bekasan apa saja ma tiada untuk menerima bekasan bekasan pu orang puai gede pokoknya membekas sesuatu yang lain bakjih gara-gara sifatnya. Jadi sifat yang gara-gara sifatnya dapat memberi bekas perbuatan gob atuh jih yang geken sifat isti'adat dia. Imma bisuhulatin, adakala menerima bekasan dengan mudah. Contoh laini, lembut, lemah. Ini gara-gara lemah mudah dan memberi bekas gob bakji. Dan dinamakan sifat isti'adadiyah yang mudah memberi bekas gob bakji akan la kuah. La kuah, anak kekuatan terpuluh lemah dan tertulak menteng rebah, baju tak tulak, karbah. Cita tulak balik berubah. Bayangkan beku. Air ubah si. Tapi karena gap hidung. Yang-yang-yang lemah. Di lakuah. Ataupun bisa ubah. Ataupun dapat memberi bekas. Tapi bisa ubah dengan payah. Lagi contoh solabah keras. Dan dinamakan akan kuah. Min hasiataini bitasaruf. Adanya genakal daripada dua buah hasiah bitasarufin dengan karena geubah-ubah pada ibarat eh. Jadi genakal kesimpulan jih lagenyan. Jadi kesimpulan kaifiat napet boh kaifiat pun mana kaifiat mahsusah ya, yang kedua kaifiat kamiyah, yang kelihai kaifiat nafsaniyah, yang keempat kaifiat isti'dadiyah. Malakah adalah kaifiat nafsaniyah yang rasikh. Yang baru tu bab tujuan ditanya luar kaifiat malakah dan bermula malakah dianya itu satu kaifiat yang rasikh dalam jiwa. Gimana? Pimunya dia tu marat dan farah geboh ke contoh yang hal yang tidak daripada sya'annya itu bahwa rasih eh? Kan karena min sya'niha rusuh yang ada daripada sya'annya itu rasih tetapinya pada awal pekerjaan ada iaitu hal atau tidak tidak akan rasih. Lagi contoh marat dan farah, jadi maratnya tetap hal selama-lama karena tidak akan rasih karena sya'nu ji gado walaupun hana gado karena buah rusak honda baru ngerusak honda tuha rusak honda baru yang rusaknya mentang masalah tapi rusak honda tuha tidak bukannya masalah pula ilam. Jadi ini tak ada dia tuh kan walaupun kebetulan katrip hidung
Karena tetap hal kan mungkin berubah. Ajna sakitnya bakon karena pulin, sakitnya bakon karena pulin. Adanya ganjil met sangkiranya item sekira. Sekira adanya berubah, penyakit akan ada. Geurung penyakit gula, kaideng hana gada-gada heli. Tapi sekira pankreasnya item god gada. Jino raseh akan gada, hana raseh tapi trip ideng. Nya yang boleh. Seafood na seafood karaseh. Tapi dengan penyebab tertentu ke item gada hit. Olehnya sakit. Kena payah gada hit. Nyadanya ke mekik-mekik kaideng. Kaideng ke kata saya kaideng. Tak ada lagi nyan. Sakit hitam mong lam seafood yang hitam rasa. Tapi dia tu oh lah. Ataupun tidak akan rasa. Lagi contoh marat. Pak tak berbeda. Pak tak berbeda. Sehingga menyomarat keputamong dalam sifat yang hanitim rasih. Padahal na marat yang dideng baureung kecuali maratnya dengan makna perasaan sakit kan dengan makna asbab sakit sebab menyuruh lagi ada pegah puno penyakit gula itim rasih. Hai, menurut ke doktor, memang pankreas hana mungkin li untuk dapat ubat berarti penyakitnya enggak tetap hana gadah li. Tetapi rasa sakit kahan dan daerah seh kan? Rasa sakit ji. Bahkan urun sakit ular kan hana sakit kan? Asal baik nak kejadian apa tepu, hana sakit. Ya, kecuali menanda pegat baru baru mangat dan terima dengan keadaan. Eh? Marat perasaan sakit. Kon kelainan yang jadi penyebab sakit. Mio kelainannya kadang-kadang rasa dia. Tamunan, eh, ada doang juga, ada doang tak berbeda ya. Sakit han akan rasa. Yang ke menyurasit rasa sakit nyitim kan? Rasa sakit kerana rasa sakit dan sampai-sampai sakit. Tapi punya penyebab sakit pun itim merasa tak ada. Tapi ramai yang sini. Orangnya enggan roli. Roro zaman roro dengannya berah ada sekarang kita mana ramai pehana lu penyakit lagi nyan menyo yang raseh menyo bak mah susah mameh madu su um mapui kan su um iya su um iya gadah iya su um de gadah lebih su um mapui pun dah pernah lebih ya man ade su um mapui raseh su um iya hana raseh tapi yang mah susah kan nafsaniyah punya nafsaniyah sakit penuhan punya senang nyanyo senang entuk gadah senangnya senang sakit sebab sakit ikut sakit nak pulih samunan mana ji ya ikut sakit tak pulih hai walaupun lagi dah berapa penuh penyebab ji ya nak pulih le penyebab tapi rasa sakitnya ke yang sakit nang sakit sakit perasaan sakitnya nak yu baik dabuh makna penyakit dalam arti perubahan satu organ-organ dalam ada dak nyan pun menyo likulli da'in dawaun mungkin boleh dit mah tergantung dari puangan hana trip atau hana trip tapi jih na penyebab untuk gadah kembali untuk
Tapi menyegada ilmu yang kajir ke Malakah nyan sukar. Hana kadeh ke puno. Nah yang pada dasar jih cihana sama sekali Arudona watenanya gekeun dengan hal wate karaseh gekeun Malakah. Malakah sifat nafsaniyah yang raseh. Raseh dudo. Kan dia tabiat kadang, tabiat bawaan sejak lahir, tabiat datang dudo, ya bina tiada dudo di. Kan yang mungkin terjemahan kemudah mentang. Menyo bawaan lahir yang gekeun Malakah, anam janna Malakah ilmu ba urang. Bumalim pun lahir pada nejok. Yelah puno Malakah, Malakah pegah haba yang pasai. Panen nak bawaan sejak lahir mah muda pegah haba hancur, jangan kan pasai. Muruh hanaruh lah. Kena. Yang kenyo yang dengar dah pegah, yang kenyo Malakah. Malakah adalah kaifiat nafsaniyah yang karaseh. Kaifiat nafsaniyah, sabah kaifiat yang khusus kepada zat yang mempunyai jiwa. Yang hana terdapatkan pada tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Jadi pada zat yang menyawong, saboh sifat yang khusus pada zat yang menyawong, nyen gekeun kaifiat nafsaniyah. Bila kaifiat nyen karaseh, langsung gebuhnan dengan Malakah. Bekle dapuo ke terjemahan bebas, terjemahan mudah. Nyokatnya kada rempok makna yang betul. Jih. Untuk ke anak main, menumpuk mana Malakah, putra Malakah. Nya fikir je makna yang hidup pun dia tak pegah. Tak perlu habis, makin dah makna hidup pun. Dan nyo hanya leh nyan makna je. Kerana makna yang betul yang pano. Jih, jepat tak pun tarik mana, pak? Maujudat. Maujudat. Yang maujud adakala zat, adakala sifat. Sifat kebagi sikurang. Tujuh boh sifat keken nasabiah. Dua boh kon nasabiah. Dan zat sendiri kon nasabiah. Jadi yang kon nasabiah leboh. Zat saboh sifat dua. Dua boh sifatnya kon nasabi. Yang kan nasabi di antara sifat adalah kam dan kif. Kif kebagi pet. Kaifiat mahsusah, kaifiat kamiyah, kaifiat nafsaniyah dan kaifiat istiadadiyah. Kaifiat nafsaniyah dan mahsusah kebagi dua. Na yang raseh, na yang hana raseh. Menyo istiadadiyah kebagi dua kan kepada raseh dengan hana raseh. Mudah. Mudah infial dengan hana mudah infial. Yang gebunan kuah dengan la kuah. Menyo yang nafsaniyah buno ngon mah susah gebagi dua raseh ngon hana raseh. Kaifiat nafsaniyah yang raseh nyang kenyana ju Malakah. Ti nyana ju Malakah. Berarti Malakah itulah kaifiat. Kaifiat itulah sifat. Yang kejit menyanjan tarumpok ibarat saboh sifat yang raseh dalam jiwa. Menyanyang gekun arat yang raseh dalam jiwa. Manduanya betul karena arat dan siput taboh. Raseh dalam jiwa, man bahasa dalam jiwa. Menyo bahasa ino kaifiat nafsaniyah yang raseh. Ya, mana. Tapi yang gebagi ino siput hadis lu. Yang gebagi kepada dua yang urayan yang mandum sifatnya sifat hadis. Sebab sebagian tempat lagi nyan. Jadi maujudat hadisah dikaitkan. Maujudat hadisah kebagi dua, johar dan arad. Baik deh. Ilmu pada Allah hanakeun Malakah. Paraseh dalam jiwa. Ya menan, hana menan. Jadi makaji onyan mata lo, mata husul sik pada tempat. Sedangkan kadim hana husul pada tempat.
Jadi le yu di antaranya yang haitim wate ta berdua pada zat dan sifat yang kadim. Maka ji getaksis tu maujudat hadisah ge bagi dua. Jauhar dan arat. Arat ge bagi sikureung. Ya menan. Jadi sehingga jumlah ji 30 boh yang keukeun makulat yang 30. Makul makulnya semacam mana ji lafai. Lagi makul ala kasirin ini deh kanya lafai yang dipakai kepada banyak afrad. Makul ala kasirin. Sang makulat lagi nyansin. Makarna le makulat ke jamak. Jadi makulat yang tipluh lafai yang menunjuki kepada tipluh boh. Itunyok kepada kaifiat keken makulat kif. Makulat kam, makulat infial, infial beno, yang kam beno, kam mumpasil beno, infial bagi dua alam, infialiat dengan infialat beno. Ataupun puke istiadadiah PTMC kadang nyampe ada kalen lah, mide hilai sebab ini infial nado apa itu pada pembagian ke kamiyah beno, na yang kebunan dengan infial sit inan, oh, bama susat. Bak mahsusat puno gepenan infialiat menyayang raseh hana raseh gepenan infialat. Sedangkan kaifiat istiadadiah kan istiadat maknaji infial boleh jadi nyan bikin makulat infial daripada ide hilayan. Kan kif ha? Berarti ada istiadadiahnya odi. Ada istiadadiah. Kan makulat infial nanti. Kah. Jadi malakah adalah satu kaifiat yang rasih dalam jiwa dan bermula kaifiat itu arat, aratnya sifat yang hana tawakuf ta'akulnya aduh ta'akul selainnya untuk menta'akulkan sifatnya hana perle menta'akulkan sifat yang lain. Ini kan beda hana perle dong balain menyos arat mamandumji kaim bighairi idong bagob tidak ditasawurkan wujudnya menyohana benda lain tempat didongji nyen nyen arat aju mandum lagi nyan tapi untuk mentasawurkan pengertiannya hana tawakuh atuh mentasawurkan sebuah pengertian yang lain nyen geukeun kan nasabi nyan. Jadi nyoji karena jih kaifiat karena malakahnya adalah kaifiat dan kaifiat adalah kon arat nasabi maka hana tawakuf ta'akulnya aduh ta'akul selainnya di dalam nyadak trip kan bahta e bacu-bacu kan karena jarang na pembahasan daripada tim rumpok untuk memang teman-teman. Qauluhu la yatawaqafu ta'akuluhu ala ta'akuli ghairihi. Ay wa inistalzamahu fi ba'dhi suwari. Hana tawaqquf ta'akul jih ada ta'akul gob walaupun melazimi ia akannya ta'akul ghair pada sebahagian surah. Pada sebahagian surah istilzam itu untuk lazim. Lagi contoh idra ilmi kudrah dan bandingannya misil-misil idra ilmi dan kudrah maka sesungguhnya idra ilmi kudrah dan lain-lain ya wana idari nadairihan lain-lain manaji maka sesungguhnya titip tidak ditasawurkan akan dia dengan tidak ada muta'alaknya toh teman muta'ala ulu kendaki mudra maklum makdur. Dan tetapi tidaklah tasawurnya itu tawakuf di atas tasawur muta'ala yang menjadi maklul bagi ji. Untuk tatasawur idra hana perle tasawur mudra. Tapi idra melazimi bena mudra. Mudra nya kan tempat idang idra. Idra sabo sifat
yang didong bak ulai gedanyo, bak jiwa gedanyo didong sifat idrak. Tetapi kan bena moderak. Menyuhana yang tak idrak, yang tak depu, eh mungkin na depu. Lagi orang ka gedepu tapi hana gedepu sapu. Kahit yang terjadi, menyona idrak, tentu saja na moderak. Lagi orang na galon, tentu saja na barangnya galon, tapi na galon kaduh tapi hana sapuna, berarti hana deh. Ya, jadi melazimi kepada ghir, melazimi pada wujud idrak harus benar ghir yang lain yang diidrakkan. Tetapi untuk mentasawurkan idrak tidak perlu mentasawurkan mudrak. Mudraknya apa saja aja. Lagi ada kan poh, poh benar barang yang tak poh. Kiban non barang yang poh ironya. Kan bela punya ni dah buka poh ile. Kan kiban barang yang tak poh, barang yang tak pohnya madrub. Memang darbu itu untuk lazim kepada wujud mat madrub. Tapi untuk mentasawurkan darbu hana tawakuf. Atau mentasawurkan madrub. Hana perlu buat ada puelek dah madrub. Onyan baru jut ada tasawur darbu. Hana menan. Jadi tasawur darbu hana tawakuf atau tasawur madrub. Walaupun wujud darbu itu untuk lazim kepada wujud madrub. Benar madrub. Nyana hitimna darbu. Nyana menan. Jadi yang gepunafi ta'akul, ta'akulnya mentasawur saban. Untuk menta'akul, mentasawurkan jih hana tawakuf atau mentasawurkan gob. Walaupun istilzamna. Jadi sifatnya melazimi kepada wujud ghir. Nah, jadi istilzam pada wujud hana reloh jihnya dalam nasabin tu, ya contoh idra ilmu kudrah dan nadairnya, maka sesungguhnya itu tidak ditasawurkan. Ini karena kenali ta'akul kan, kebalik bahasa, karena saban ta'akul itulah tasawur. Karena sesungguhnya pekerjaan tidak ditasawurkan, maka sesungguhnya memandum tidak ditasawurkan dengan tidak ada muta'alaknya. Lungkendaki mudra maklum makdur. Dan tetapi walau diistilzam tidaklah tasawurnya itu tawakuh atau tasawur muta'alak yang muta'alaknya maklul baginya. Sebagaimana barang pada yang nasabiyah. Menyun nasabiyah laginya tawakuh ta'akul jih atau ta'akul gof. Bal tasawuratuha mustalzimah li tasawuri muta'alatiha. Tetapi bermula tasawurnya atabuno itu untuk lazim bagi tasawur. Oh nyoba nasabi. Menyonasabiyah tasawurnya itu dituntut lazim bagi tasawur muta'alaknya. Benar tasawur, ini tasawur hana perle. Ba idrak buno untuk mentasawurkan idrak hana mesti tasawur ile mudrak. Tapi menyonasabi antara jih dengan gob tasawurnya itu untuk lazim kepada tasawur jih. Wakadal hal menancit hal pada kaifiat muktasah dengan kamiyah, hal pada kaifiat yang khusus dengan kamiyah. Lagi nyancit, kiban lagi nyancit. Hana tawakuf. Karena mana kena kaifiat yang khusus dengan kamiyah. Nyanpi hanya hana tawakuh, karena yang kalian ngelih dapuk apa no? Arat gebagi si kurung dua boh yang ken nasabi, yang tujuh tu memandum nasabi. You know, yang hana tawakuh toh, yang pertama kif, kif hana tawakuh. Kam menanti hana tawakuh, yang ian hal, hal adalah hanya kaifiat no? Kaifiat kamiyah apa tuh? Jih kaifiat, kaifiat kamiyah. Nah, jadi hana tawakuh ta'akul jih atau ta'akul ghir sih. Aha, saban. An puwa. Kusrid, kena kal ibada rugo. Puna nang kitab lagi nya. Oh nah. Kang kecap adu rugo. Berkata Abdul Hakim, dan bermula murid dengan ghir gunakan tawakuh ta'akul ji hana tawakuh ta'akul ji hada ta'akul gob menyunasabiyah tawakuh ta'akul ji hada ta'akul gob gobnya tau kun
Abdul Hakim murid dengan ghairinan adalah amrun kharid. Nah, amrun kharid, sesuatu yang di luar daripada jih, karena nyan yang tabadur kepada zihin. Dan bermula makna tawakuf bahwa han mungkin tasawur dengan tidak adanya ghair sama sekali. Han mungkin tatasawur sifat nyan menyuhana tatasawur gob ile amrun kharid. Maka tidak diratkan akan kaifiat yang murakabah. Nah, kaifiat murakabah karena tasawurnya kaifiat tawakuf aduh tasawur juzuknya kan dia aduh amrun kharid. Yang baiknya tasawur tawakuf aduh tasawur amrun kharid, tapi punya tawakuf kaifiat saboh kaifiat yang murakab dari beberapa sifat. Tentu saja baru tata sahur kaifiatnya kan berdata sahur juduk-juduk jihile. Berdata sahur juduk-juduk jihile baru mungkin tata sahur kaifiat murakabah. Punyan kaitamong lam nasabi nyan hana. Karenanya kan tawakuh ada ghir. Pucit tawakuh ada ajizak. Ajizak draw jih kan ghir. Jadi ghirnya beramrun kharid aju. Beamrun nakhil. Lagi mentasawurkan rasa kopi. Kopi pada tasawur dua buah rasa ile, mameh dan kopi. Mihana datang oh, rasa mameh ada kopi, kopi mameh ndak saja. Bende buah kopi to, kopi wa gede ngali busaka. Kibar rasa kopi le busaka. Engal lagi rasa kopi kombinasi dengan rasa saka, engko menan. Napa ade mam nyang puo kamron nasabi nyang kan. Nyang kan nasabi nan. Kan arat nasabi karena tawakuh jih aduh tasawur aja sa. Dan menanjilom kaifiat yang diusahakan dengan had dan resam. Nah, saboh kaifiat yang untuk tatasawur kaifiatnya melalui had dan resam. Karena hana tawakuh padanya dengan makna hana imkan tasawur dengan hana keduanya had dan resam. Nyan juga hana tawakuh. Bahkan karena imkan husulnya dengan badahah secara badihi bekna tarif kan jadi walaupun kebetulan dia hasil dengan tarif. Ya menan. Kendengku wal murakabah kaifiat murakabah lagi contoh rasa boh gelima. Tu'mir ruman rasa boh gelima yang murakab daripada mameh dan masam. Mameh dan masam rasa boh gelima. Nyan kaifiat murakabah. Kendengku muktasabah kaifiat yang muktasabah lagi makna insan nyan diusahakan daripada ta'rih insan dengan hayawan nate dan hudus alam. Kendengku liimkani ilah artinya liman yufidullah alaihi ilmal asya' bila wasitah. Nyan badahah puno makna badihi dengan cara badihi hana ta'rif ke banjara geple ilme li Allah Ta'ala hana boleh ta'rif punya ikun ingat geple li ilme latih dah dupu wajib dia ingat hei semiki wa ilham ke dia bak Allah mandu mungkin adanya. Jadi makanya punya tawakuh ada ta'rif hana gerak tawakuh na cara lain sebab kaifiat ita mawakif khusus hidup pada kamiyah. Kaifiat kaifiat khusus pada kamiyah pada zat yang ta'adud. Wala yaqtadil kismata dan kaifiat yang kepenan malakah kuno kaifiat yang hana dikehendaki ia akan kismah. Wala yaqtadil kismata dan hana dikehendaki ia akan kismah. Nyo kata-kata wala yaqtadil kismah untuk petebit kam. Karena dilikutnya kehungkan saban. Jadi satu arat yang hana tawakuf ta'akulnya atuh ta'akul gob ada kam lagi nyanci tarif ji. Karena kam no kenyo arat yang kon nasabi. Berarti menyemenan kam adalah arat yang hana tawakuh ta'akul jih aduh ta'akul gok karena jih nasabi. Cuman pat beda teman antara kam dengan kif.
La yaqtadil kismah, menyukif la yaqtadil kismah, menyukam yaqtadil kismah. Hai dedekan kam ta'addud, ta'addud pandai mungkin mahaji bagi. Jadi la yaqtadil kismah, hana dikehendaki ia akan kismah. Wal la kismah, dan hana dikehendaki lam la kismah, dikehendaki ke hana bagi bihana. Pada kif, bak kif bagi biji hana biji biji. Masalah bagi dengan hana bagi kau urusan ji yang mana yang kena pegang. Kif saboh arat yang hana urusan ke bagi dengan hana bagi ji. Iktida kepada bagi hana lagi yang diiktida lekam menyokam draw ji menghendaki kepada kismah. Tapi kif draw ji tidak menghendakikan kismah. Walaupun ketika mesapat antara kif dan kam kajib bagi. Tapi yang muktadi bagi ke bagi kam kan kif. Kif tidak menghendakikan kismah dan tidak menghendakikan bihla kismah. Hana dikehendaki ke hana bagi yang kelembah berangga pujud. Berangga pujud aja. Bagi biji hana biji dari drawi hana menghendakikan kenan. Jadi tidak menghendakikan la kismah. Yang menghendaki kepada la kismah so nuktah. Sebab nak nuktah nama bagi satu titik sagai yang hanjir dah bagi. Makanya geken nuktah. Nuktah berarti dikehendaki tidak bagi. Tapi kif tidak menghendakikan la kismah. Iktidaan awalian akan sebagai iktida yang awali. Maka keluar dengan kait pertama, kait hana tawakuh ta'akul jih ada ta'akul gob oleh a'rad nasabi. A'rad nasabiyah yang jumlah jih 7 boh. Nyan menyo a'rad nasabiyah memandum nyan tawakuf ta'akul jih atuh ta'akul gob. Wahia bermula dianya a'rad nasabiyah itu yang pertama idhafah. Idhafah kepegahi dalam taboh nisbah yang datang bagi syik dengan takiyas kepada nisbah yang lain. Nisbah kena subut syik bagi syik. Nisbah adalah subut syik bagi syik. Jadi idhafah satu nisbah yang datang bagi syik dengan tak bandingkan kepada nisbah yang lain. Lagi contoh ubuah dengan bunuah. Ubuahnya nisbah, bunuah juga nisbah. Putra nisbah pada ubuah, putra nisbah pada bunuah. Subut abon bagi tirau riangnya nisbah. Pun riang tirau subut sifat ab abon subut pada urang dia kan abon urang subut abon berarti yang geukeun ubuah sira urang teu urang subut ibnon bunuah berarti yang kana dua bonus nisbah. Yang nisbah pertama tawakuf ada nisbah kedua, nisbah kedua tawakuf ada nisbah pertama. Jadi dua-duanya nisbah, ubuahnya nisbah, bunuah juga nisbah. Dan untuk mentasawurkan ubuah tawakuf atau mentasawurkan bunuah, karena hana subut abon kepada si A menyohana subut ibnon kepada si B. Yang menan han subut abon ke si A menyokon subut ibnon kepada si B, dan han subut ibnon kepada si B menyohana subut abon kepada si A. Jadi bandua-duanya subut, subut syek bagi syek yang dengan subutnya dengan tanisbah kepada subut syek kepada syek yang lain lah midih. Yang geukeun idhafah. Ya, jadi idhafah dengan nisbah kabeda. Jadi pada subut abun ayah kepada sidorungnya nisbah, bukan idhafah. Idhafah dasik nisbahnya tawakuh di atuh nisbah yang lain, geukeun di idhafah. Ya, manan. Jadi lebih khusus idhafah daripada nisbah, karena idhafah adalah nisbah yang datang bagi syek dengan takiyas kepada nisbah yang lain. Lagi contoh nisbah yang na pada ubuah datang nisbahnya dengan tanisbah dengan takiyas ambil anakkan nisbah nisbah ambil kasih autan kiyas gekeun taboh benda idhafah dengan tak idhafah, nisbah dengan nisbah, nisbah kepada nisbah, nisbah yang lain. Jadi ubuah adalah nisbah yang datang bagi syek abun tu subut bagi tira orang dengan takiyas kepada subut ibnon kepada orang yang lain. Yang kedua mulku, mulku berarti kan milik.
Nama cilok kamus. Nah, nama lo kemunan juga dia. Salah ramai-ramai api. Mulku adalah sabo hai'ah yang datang bagi jisim dengan tak iktibar barang yang meliputi ianya barang dengannya jisim dan berpindah ianya hai'ah puno dengan sebab intikalnya barang. Yang gikun mulku sabo hai'ah yang datang bak jisim dengan iktibar sesuatu yang meliputi pada jisim. Sebabnya na tapu sebut sesuatu atrah na sebut pada ji luar, tapi dengan na sesuatu yang meliputi pada satu jisim, na hai'ah yang sebut ke jisimnya. Lagi contoh, takamus memakai kamis, takam masa zaidun, takam masa nyen perbuatan, tapi hai'ah yang datang pada si zaid dengan sebab memakai kamis keken dengan takamus. Takamus yang sebut pada sidit karena kamis meliputi badannya. Sidit agak sah kan? Nah beda siditnya takamus dengan hana takamus. Punah patah jarum sebelah gara-garanya. Hana sepuh bukan sidit agak sah. Tapi pada saat sidit diliputi oleh kamis, keken takamus. Pada saat oleh sidit dililiti oleh surban, keken ta'ammum memakai surban. Jadi satu hai'ah yang datang kepada satu jisim dengan iktibar atas yang nadi luwaji atas yang meliputi bakji, kon betul-betul zatnya berkelakuan. Hana zat lagi thot, zatnya lagi thot, tapi karena na kamis yang melilit bak badan ji gekun ta'kamus sabo hai'ah yang sebut kutidit. Padahal sidit lagi sod, isuk baje dengan hana isuk baje, jih lagi sod. Lagi lagak sidit, lagak urung pada isuk baje. Pada ni lagak urung-urung kisah kan? Gara-gara lagak baje, eh lagak urung. Urung kisah je pada nak ubah-ubah manja ke lagak. Tapi tetap genisbah lagak ke urung pada padu pakaian. Nyan mulku. Satu hai'ah yang datang kepada satu jisim dengan tak iktibar atal wajih. Atal wajih, bajajih, kopiah, poitho, ijah, poitho, kombinasi warna, kaget, kam kenang, urung. Ada urung kata haji pendang? Urung kata haji pendang, beda teman. Nyan gekun mulku. Nyan hai'ah yang lagi nyan, gebunan dengan mulku. Satu hai'ah yang datang kepada satu jisim dengan iktibar mayuhitubih. Sesuatu yang meliputi dengan jisim yang apabila ma yuhitu nyan gadah hai'ah nyan akan gadah ya menan nyan hai'ah yang lagi nyan gebuhunan mulku. Kalau apa nama ngaji nah kajian apa insyaallah dah kelam menyona rata kitab je hanar kun tetem rumpok ande tiaga dia dah bah dali makulat yang tiplu putra ilayan lebut law kamus Allah alamsa sallallahu alaihi